Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham, mengingatkan agar lebih efisien dalam menggunakan waktu. Pasalnya, saat proses pendaftaran di hari pertama sempat mengalami kendala. Proses pendaftaran hari pertama yang sempat mengalami kendala di KPU Kepulauan Meranti mendapat koreksi dari Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham M. Yasir. Ia mengingatkan KPU Meranti untuk lebih efisien dalam menggunakan waktu, sehingga pasangan yang mendaftar tidak terlalu lama di dalam ruang pendaftaran. Untuk itu, diperlukan kecepatan dalam mengambil keputusan dan mempersiapkan diri dalam segala kondisi. Salah pun, ya. Karena tadi mendaftar di lebih dulu Meranti datang, Dumai saya pantaukan, Dumai datang kemudian, tapi saya belum teti, Dumai tidak sampai satu jam sudah selesai. Sana nggak ada kendala ya? Nggak ada, jadi nggak bagus katanya. Nah ini kan buat kita nggak bagus juga kalau terlalu lama ya. Terlalu lama orang duduk di dalam ruangan. Sebenarnya tadi malam saya sudah simulasi tanpa 5 menit sebenarnya tadi malam. Kalau tidak ada kendala gitu ya. Meski mengalami keterlambatan akibat gangguan aplikasi, namun secara keseluruhan proses pendaftaran berjalan aman dan lancar. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV, melaporkan.